Industrialisasi itu akan muncul dari sisi kawasan. Kalau kita ngambil satu-satu, rata-rata enggak, dia hanya ciri-ciri nyupri. Maka fasilitas yang paling terintegrasi secara konsepsional untuk melakukan apa ya, pertumbuhan ekonomi itu adalah kawasan. Karena dalam satu kawasan itu fasilitasinya biasanya langsung bisa lengkap. Maka banyak insentif yang juga bisa diberikan. Orang mau apa namanya mengundang investasi, dia mikir sendiri-sendiri, nyari tanah sendiri, ngurus izin sendiri, amdal sendiri, semuanya sendiri, nggak seksi. Tapi kalau dalam satu kawasan, nih sudah tak urusin semuanya, kamu tinggal masuk. Percaya tidak? Mereka datang. Jadi kita ingat bahwa potensi Indonesia sendiri itu adalah sangat besar dari sumber daya alamnya dan juga jumlah daripada penduduk dengan daya beli yang terus meningkat. Nah untuk itu saya usulkan ketua Pak Gubernur bahwa kita perlu menyatukan kekuatan di Jawa Tengah ini, yaitu dengan membentuk forum bisnis seperti ini di mana kekuatan daripada para pengusaha di Jawa Tengah, para akademisi, dan juga regulator atau pemerintah itu bisa disatukan. Selain Kendal sama Rembang, ada lagi nggak? Ya, Cilacap, kemudian yang sedang kita tawarkan dan juga cukup cantik itu Brebes sama Tegal dan Pemalang.